Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan ya Sobat. Dan hari ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan akan memantau situasi terkini di area Tol Cikini. Dan seperti apa sana hari ini, tetap dan tata terus videonya sampai selesai. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan ya Sobat. Dan hari ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 12 ya Agustus 2023, channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan akan menginformasikan tentang arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi ya Sobat, yang tepatnya di Desa Ciburuy ya Sobat ya. Oke. Untuk arus lalu lintas saat ini di ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi terlihat ramai ya Sobat. Ini kita mengarah ke Bogor ya Sobat ya. Lihat untuk arus lalu lintas saat ini terlihat ramai ya Sobat. Dan kita akan mencoba Sobat memantau untuk yang ke arah Sukabumi ya. Kita akan putar balik karena cuaca hari ini masih pagi ya Sobat, dan banyak sekali embun ini, embun kabut, jadi tidak terlihat jelas. Kita akan memantau mengarah ke arah Cigombong ataupun Sukabumi ya Sobat. Dengan keindahan di sekeliling persawahan ya Sobat. Ini kita tepatnya di Desa Ciburuy, Cigombong, Jawa Barat ya Sobat. Lihat suasana terkini arus lalu lintas di ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi ya Sobat. Dan ini kita mengarah ke Cigombong ya, ataupun Sukabumi ya, Sobat. Sudah terlihat ramai ya, Sobat, untuk mobilitas yang melintas di jalan tol Bocimi ya. Dan untuk sedikit informasi, Sobat, bahwa tol Bocimi seksi 2 ataupun tol exit Parung Kuda yang masih dalam bebas tarif ya Sobat, semenjak tanggal 7 Agustus kemarin sampai tanggal 17 Agustus mendatang ya, untuk biaya tarif tolnya masih gratis ya Sobat. Dan ini masih dalam tahap uji kelayakan ya Sobat. Nah, seperti inilah situasi di ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi ya Sobat. Kita akan melusuri sepanjang ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi ya. Seperti inilah suasana di tol Bocimi ya Sobat.
tepatnya di Desa Ciburi, Cigombong ya. Dengan hamparan sepanjang jalan nih, persawahan ya, cepat. Sungguh indah sekali ini. Untuk arus lalu lintas saat ini lancar jaya sobat ya. Dan ini tepat di depan kita ini adalah jembatan yang menghubungkan Desa Ciburui dengan Desa Cibaruyut ya. Dan tepat di sisi kiri kita itu adalah perumahan buat sobat, adalah perumahan Panorama Lido ya, yang berada di Desa Ciburui, Cigombong, Jawa Barat ya sobat. Untuk arus lalu lintas saat ini lancar jaya sobat ya. Oke, kita akan kembali lagi cepat menelusuri ruas jalan tol Ciawi Bogor Sukabumi ya. Dan tepat di depan sana adalah perumahan Panorama Lido ya sobat ya.